kawasan Mina. Dan di Mina ini adalah salah satu tempat di mana ketika musim haji menjadi tempat pelaksanaan wajib haji, yaitu melaksanakan lempar jumroh atau mabit di Mina atau bermalam di kota Mina ini. Dan seperti di pasangan di pagi hari di kota Mina Mekah Al-Mukarramah ini. Inilah suasana di kota seribu tenda ketika sunrise, ketika matahari terbit. Sangat indah sekali pemandangannya dan udaranya di pagi hari ini sangat sejuk sekali. Tempat saya berada ini adalah dekat dengan Jumarat atau pelemparan jumroh, atau dekat dengan Masjid Kaif. Yang di bawah itu adalah Masjid Kaif. Inilah keindahan di kota seribu tenda yang ada di kota Mina. Ini jaraknya dari Mina ini menuju Masjidil Haram sekitar 4 kilo. Dan di depan itu yang bulat-bulat itu adalah, bangunan bulat itu adalah Jumarat atau tempat pelemparan jumroh. Dan di suasana pagi hari ini di Mina di kota seribu tenda, suasananya sangat indah sekali ketika matahari terbit atau sunrise di pagi hari ini. Dan udara di pagi hari ini juga sangat sejuk sekali. Seperti inilah keindahan kota seribu tenda yang ada di kota Mina. Dan keseluruhan dari kota Mina ini adalah berbentuk tenda permanen yang hanya dipakai dalam 1 tahun 2 hari atau 3 hari ketika para jemaah haji melaksanakan mabit di Mina ini. Dan di kota Mina ini bukan tidak ada satupun rumah penduduk, melainkan hanya tenda-tenda. Dan di atas bukit itu adalah rumah kediaman raja. Dan di atas itu adalah stasiun kereta listrik yang hanya setahun sekali dibuka ketika musim haji saja. Dan kota Mina itu sendiri sebetulnya adalah suatu lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung, ataupun tenda-tenda itu ada di kaki-kaki bukit atau kaki-kaki gunung. Semua dari tenda-tenda yang ada di kota Mina ini adalah di suatu lembah gunung, dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan disitulah didirikan tenda-tenda permanen seperti di bawah ini.
kota Seribu Tenda atau Mina yang ada di kota Mina ini.